apa tuh di sana? Ah, ini teman kita nih. Bro. Bro, ayo bro, bertelur, bro. Ini kita lagi proses bertelur ya, guys. Awas jangan ke bawah-bawah lu. Wah, lu ke bawah-bawah dimakan ntar lu sama. Aduh, aduh lucu banget ini teman kita, guys. Bro. Kelama banget, bro. Nah, selesaikan misi-misinya. Kita harus menetas dulu dari sebuah telur. Oh, ini kita ya. Jauhin biar nggak terlalu pusing. Hello guys, berjumpa lagi di channel ini, Peko Hello. Kali ini kita akan mencoba bermain game tentang ikan-ikan yang sangat lucu. Dan kita akan mulai dengan single player. Kita akan memainkan. Nah, kita coba yang langsung di laut aja ya. Coba di laut. Kita main survival. Nah, easy terlalu gampang kayaknya, kita medium aja. Dan kita akan coba menjadi seorang ikan kecil. Oh, bukan seorang, seekor ikan kecil bernama Sergeant Major. Sersan Major deh ya. Kita akan coba untuk menuntaskan, menyelesaikan misi-misinya. Kita harus menetas dulu dari sebuah telur. Oh, ini kita ya. Jauhin biar nggak terlalu pusing. Karena lumayan pusing, guys. Hati-hati ya, itu ada kepiting-kepiting, itu musuh kita. Bahkan teman kita ya nih, bocil-bocil ini juga musuh kita, guys. Wah, agak susah nih. Wih, nggak dapat kita. Awas, kita bisa ditangkap tuh kan. Nangkep dia, loncat ya guys. Kita harus cari makan. Kita nggak boleh kelaparan. Wah, dicolong mulu makanan kita sama temen seperguruan. Woi, temen seperguruan. Temen luknut. Waduh, ya Allah, nggak dikasih juga kita. Ah, dapat juga ternyata. Woi, aduh. Nah, misi kita suruh makan sebanyak 20 kali nih makanan binatang-binatang gini nih. Ini dapat kita ya. Wah, kalau ada suara tenet, pasti itu adalah ancaman buat kita, guys. Aduh. Kita harus ngejauh dari teman-teman kita ini. Ini rese sebenarnya. Teman berkedok lawan dia nih. Emang suka gitu, guys. Ada aja katanya sama temen, padahal mah lawan. Dia bersembunyi di kedoknya supaya nggak kesulitan, ya kan? Aduh, aduh, aduh. Udahlah, sana lah. Pada misah lah, misah lah kalian. Ntar aja kalau udah gede baru kita ketemu lagi. Kita sudah berhasil makan 3, 4. Wah, kirain bintang laut, guys. Nah, bintang laut ini adalah makanan paling bergizi di lautan ini. Ingat, makanan paling bergizi, guys. Hiu aja doyan bintang laut, apalagi ikan kecil kayak kita, ya kan? Wah, ini dia tenet tuh kita tuh. Suara kuda. Kalau di laut nggak ada kuda. Ada sih kuda laut ya. Ini dia makanan kita. Come here baby. Wih. Bahaya. Wah, perjuangan yang cukup mengerikan. Itu dia. Terlalu berbahaya. 6 sudah kita makan. Wah. Kita nggak bisa jauh-jauh dari sini juga, guys. Tuh, tenetnya banyak. Kita ini bisa langsung ditelan sama ikan hiu, ya kan? 7, kita belum gede juga. Nah, teman kita udah cabut. Kalau udah gini kan kita udah enak nih. Makan udah gak digangguin. Banyak di sini.
Nah, lambung kita penuh. Udah naik level dulu kita ya. Berapa tuh? Udah 13. Ini dia. Nanti kita tunggu kalau udah gede ya. Level 2 nih kita gede nih. Kalau udah gede bisa ngapain sih Bang Messi? Kalau udah gede kita bisa bertelur ya guys ya. Bisa bertelur guys kalau udah gede nih. Ini gini ya. Hai Oren, mau kemana Oren? Loh, 18. Selesai misi dulu ya. Kalau udah gede kita bisa makan bintang laut. Satu lagi guys. Ini nih yang dapat. Dan misi kita telah selesai. Waktunya kita cari makan. Wah, ada hiu, ada hiu, ada hiu. Waduh, ada hiu guys. Ternyata ada hiu di sana. Gak ada bintang laut lagi. Ya ampun, kita ini anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya di lautan yang sangat luas, berkelana kesana kemari mencari kehidupan. Kasihan banget ya guys ya, bintang laut gak ada nih, bahkan kita masih culun, masih jadi baby nih, belum jadi ikan betulan. Aduh, di sana ada tenet-tenet semua, guys. Di sana tenet semua, bro. Ada juga bintang laut di sini ya. Wah, itu dia bintang laut. Siapa tuh di atas tuh? Ini dia bintang laut, brother. Nah, ayo gigit-gigit. Nah, suaranya udah mengerikan ya, guys ya. Nah, level up langsung kan. Itu dia bintang laut, ini makanan bergizi kan. Kalah makanan PMTHS mah. Wah, langsung level 4 sekali makan bintang laut satu guys. Wah, udah setara daging hamburger ya kan. Nah, waktunya kita cari teman. Buat apa? Buat apa nih Bang Messi? Buat bertelur ya guys. Ini akan agak susah juga nyari temen. Wah, ini musuh kita guys. Wah, kan langsung tenet. Wah, bahaya. Wah, Allahu Akbar, ada ikan hiu. Tuh, ikan hiu martil di sana. Lumba-lumba juga ada di sana. Wah, kabur 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 kabur. Ngomong-ngomong teman kita di mana nih, brother? Oh, sini aja nih. Coba ada ikan pari. Ikan pari, kepiting. Wait, loncat loncat dia. Apa tuh di sana? Ah, ini teman kita nih, bro, bro, ayo bro, bertelur bro. Ini kita lagi proses bertelur ya guys. Awas jangan ke bawah-bawah lu. Wah, lu ke bawah-bawah dimakan ntar lu sama. Aduh, aduh, lucu banget ini teman kita guys. Bro, selamat bro. Nah, kita sudah punya telur guys. Tinggal apa nih? Kita tinggal cari makan yang banyak. Nah, ntar bisa bertelur nih kayak dia nih. Makanan apa yang paling bergizi kawan-kawan? Makanan yang paling bergizi adalah bintang laut. Tidak lain tidak bukan, bintang laut. Cari bintang laut yang aman ya. Ribet. Kalau ada suara tenet, waduh, itu dia tenetnya banyak banget ya. Ada suara tenet, itu artinya musuh. Wah, iya benar, itu ikan hiu, bro. Ya ampun, ada ikan hiu guys di sini guys. Wah, lumba-lumba kita ditenetin, bro. Tapi kita butuh. Kita benar-benar butuh makanan. Agak nambah bro.
Ya ampun, bintang lautku sayang. Di mana kalian? Aduh, ada ikan purba. Mulutnya gede banget, guys. Kita bisa langsung ditelan sama dia. Enggak pakai dikunyah loh. Ya ampun, enggak ada loh. Kita harus makan dah sedikit-sedikit. Bro, lumayan bro, menyambung hidup. Dunia memang keras, adik-adik. Dunia memang keras. Kita masih santai-santai. Ah, ini dia hamburger kita, bro. Daging burger kita telah kita temukan. Damage kita cuma 0,3, guys. Nah, ini dia. Oh, belum kenyang. Oke, penuhin dulu perutmu. Masih ada 2 potong. Gak ada suara Tenet. Oke. Waduh, tiba-tiba ada suara Tenet kan. Sudah ikan gede banget di sana, bro. Ini hampir semua makhluk di lautan jadi musuh kita nih, Tenet mulu ya. Oke, kalau ada suara Tenet itu tandanya ada bahaya ya, guys ya. Kita bisa dimakan tuh, ada lumba-lumba lagi. Aduh, lumba-lumba tuh. Dia makan kita juga, bro. Wah, itu ada ikan buntal. Puffer fish, nyonya pap. Kita baru saja memakan seorang Patrick ya, guys. Aduh, Tenet lagi kan. Patrick, di mana lagi kamu, Patrick? Ada teman-teman kita tuh. Ngomong-ngomong, kita kan bisa makan lagi ya, guys. Kenapa lagi kita kalau bukan bintang laut? Tapi di sana ada lumba-lumba, bro. Gimana dong? Ada lumba-lumba, guys. Waduh, banyak banget musuh kita. Waduh. Masuk sini, guys. Masuk sini, guys. Cepet dulu, guys. Waduh. Ada suaranya, guys. Ada suaranya. Nah, kalau suaranya hilang gini, berarti kita udah bisa keluar. Bisa ngintip dulu gak sih? Wah, tuh dia tuh. Wah, dia ada di atas, bro. Nah, kita ngumpet-ngumpet gini ya. Waduh, ada ikan hiu, guys. Cabut. Ada ikan hiu di sana. Tapi kita udah kelaparan. Makan apa ini kita? Aduh. Bintang laut gak ada lagi, guys. Aduh, makan ini bisa lagi. Makan ini bisa lagi kita nih. Aduh, gak bisa, guys. Terlalu tajam durinya. Wah, kita harus berani sih. Do or die. Kalau kita nggak coba, kita akan mati kelaparan, brother. Nampak susah banget jadi makhluk sekecil ini kan. Astagfirullah, di sini banyak ikan-ikan mengerikan. Cabut. Udah dikejar kita tuh. No. Waduh, makan apa tapi kita, bro? Kadang mesti kita makan. Kita udah kelaparan. Bahkan kita udah nggak bisa lari. Mau nggak mau. Aduh, nggak bisa, guys. Darah kita cuma 3. Aduh, makanin ini udah nggak nambah. Jangan nambah tuh. Udah nggak nambah dia. Oh, nambah ya, kita makanin ini aja dah. Dikit-dikit, yang penting keisi ya, guys. Nyemil dah, yang penting nyemil dah kalian dah. Ampun, tatetot aja nih musiknya dah. Biar nih kepiting itu nggak bisa ngejar kita, bro. Lo. Darah kita jadi 2 gini. Gak bisa. Ah, udah kabur, guys. Aduh, ada lumba-lumba di atas kita loh. Bukan lumba-lumba, malah hiu, guys. Ya ampun, hiunya banyak banget ya. Gak salah dia kesini. Oh, nolah di laut yang dalam. Ini tuh laut C.
cetek guys. Bebek aja kagak bakal tenggelam di sini nih. Sebisanya ada ikan hiu. Kita makan ini aja dah. Nah, kita makan udang-udang kecil ya. Udang-udang kawanku. Tenet lagi tuh. Kalau ada suara langkah kaki kuda gitu, tuan krep ya guys. Kita suruh makan ikan ini guys. Wah, kan tenet langsung dah. Emang resek banget itu dia tuh. Kita sambil mencari daging burger kita, Patrick Star. Masih dikejar aja kita tuh, ngomong-ngomong masih dikejar aja kita guys. Darah kita agak nambah-nambah, masih culun aja. Oh, ada Patrick guys di sini guys. Hello Patrick. Waduh, ada bayangan ikan lumba-lumba tuh di atas tuh. Waduh, dia kesini guys. Tolong jangan makan saya. Jangan makan aku, saudaraku. Wah, kan tiba-tiba kita dimakan sama ikan jamet. Gara-gara rebutan daging si Patrick. Gak usah sok lucu lu. Lu tuh baru aja membunuh seekor ikan yang tidak berdosa. Gak usah sok imut lu. Dan kita mati di mulut seekor ikan yang sok lucu ini guys. Ikan buntal alias nyonya pal. Ngapain dia makan kita? Kagak dimakan bahkan. Kita cuma disenggol guys. Padahal kita tinggal bertelur. Kita tinggal ngumpulin tenaga buat bertelur. Oke, segitu aja dulu guys. Kita akan coba di next time, di lain waktu, sampai kita bisa bertelur dan membesarkan anak-anak. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe dari teman-teman semua sangat membantu untuk youtuber-youtuber kecil seperti gua. Gua pamit. Goodbye everybody. See you when I see you again. When I see you again. Awas kau ikan buntal.